Yo guys, kita balik lagi di channel Torif Satsu. So, oke, jadi sesuai di judul ataupun thumbnail dari video ini, di sini kita bakalan coba bahas Urutoraman Toregia. Yep, di video kita kali ini kita bakalan bahas beberapa Urutoraman, terutama di line up-nya New Generation Heroes atau Heisei fase kedua yang desainnya mirip banget dengan Mbah Toregia. Kenapa saya bikin video ini ya, karena kemarin ada salah satu subscriber saya yang ngirim salah satu foto yang dia dapetin di Facebook gitu, yang berisikan ini. Otomatis ya saya langsung kaget dong, dan saya langsung mikir gitu, kalau misalnya ini dibahas di video kayaknya menarik nih. So, itulah alasan kenapa saya bikin video ini. Ya, saya pengen sharing aja hal-hal yang menarik gitu di dunia Urutoraman. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke listnya guys. Ultraman yang pertama yaitu Ultraman Ginga. Yap, seperti yang kita ketahui, Ginga adalah Ultraman pertama di Heisei fase kedua atau sering kita sebut sebagai New Generation Heroes. Dia adalah Ultraman yang datang dari masa depan. Kira-kira dia mirip sama Toregia di bagian mananya nih? So, langsung aja dilihat ya guys. Ultraman yang kedua yaitu Ultraman Victory. Yep, seperti yang kita ketahui, Victory adalah teman dekat atau partner dari Ultraman Ginga. Dia adalah salah satu second ultra yang mempunyai mini series. Walaupun begitu, dia juga seorang Ultraman kuno, berbeda dengan Ginga yang datang dari masa depan. Kira-kira dia mirip sama Toregia di bagian mananya nih? So, langsung dilihat aja ya guys. Yang ketiga yaitu Ultraman Orb. Yep, seperti yang kita ketahui, Ultraman Orb adalah salah satu seorang pejuang ultra yang kuat. Dia adalah Ultraman yang mempunyai paling banyak form untuk saat ini. Human formnya bernama Kurenai Gai. Dari stylenya sendiri menurut saya mirip banget sama hostnya Ultra Seven. Kira-kira dia mirip sama Toregia di bagian mananya nih? So, langsung aja dilihat ya guys. Ultraman yang keempat yaitu Ultraman X. Yap, seperti yang kita ketahui, Ultraman X adalah Cyber Ultra pertama dan series Ultraman kedua di line up-nya New Generation Heroes. Dia memiliki ciri khas yaitu huruf X, ya, seperti yang namanya lah. Kira-kira dia mirip sama Toregia di bagian mananya nih? So, langsung dilihat lagi guys. Ultraman yang kelima yaitu Ultraman Zero, khususnya di form Zero Beyond. Siapa sih yang gak kenal sama Ultraman yang satu ini? Anak emas gitu loh. Yap, Ultraman Zero. Sebenarnya dia bukan Ultraman Heisei fase kedua sih, melainkan dia adalah Ultraman Heisei terakhir. Oh iya, di sini saya bandinginnya pakai form Zero Beyond ya, karena ya emang cuma form itu doang sih yang mirip. Kira-kira dia mirip sama Toregia di bagian mananya nih? So, langsung dilihat aja ya guys. Dan itu dia guys, beberapa New Generation Ultra yang desainnya mirip banget sama desainnya Mbah Toregia. Ingat ya guys, ini cuma hiburan dan cuma have fun aja, oke? Kalau kalian apa? Kalau kalian setuju gitu, oh ini mirip banget, atau mungkin ini, abang ini jauh banget, gak mirip banget, ya silahkan aja komentar di bawah. Ya tiap orang kan pasti punya pendapat yang berbeda-beda juga, ya gitulah. So oke lah. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan klik tombol subscribe kalau kalian pengen banget lihat video kayak gini lagi. Thanks for watching dan saatnya bilang sayonara.